Ada yang panen dari obat-obatan itu, ya semuanya gitu, obat-obatan, pupuk, alat-alat itu banyak yang panen, ada juga yang cash, tapi banyak yang panen daripada yang cash itu. Kabupaten Nganjuk dengan komoditas pertanian unggulan bawang merah tentu menjadikan peluang bisnis tersendiri bagi toko obat pertanian dan perlengkapannya. Hal tersebut terlihat di salah satu mitra binaan KPPR Arta Kencana, yakni keluarga Bu Sumini yang membuka toko obat pertanian di sekitar rumahnya. Obat-obat pertanian sama pupuk sejak tahun 2012. Saya kira semuanya itu hampir sama. Ya, hampir sama. Ya, yang itu tinggal musimnya. Kalau musimnya musim ulat, ya banyak produk-produk dari insek itu yang terjual banyak. Kalau musim hujan itu fungi, termasuk yang bubuan itu banyak terjual. Jadi tinggal musimnya semuanya. Produk lain ya termasuk alat-alat semprot itu sama alat-alat lainnya, termasuk itu apa itu sprayer, termasuk ya alat di dalam lainnya lah. Ya saya kira dulu itu sini sejak 2012 itu hanya satu. Terus saya menginginkan, karena terlalu banyak orang yang beli di luar, saya ingin menyediakan ya, alat-alat apa itu ya, obat-obatan, termasuk ya obat-obatan sama pupuk sama alat-alat termasuk pertanian itu. Dibukanya toko pertanian ini juga karena melihat banyaknya petani sekitar yang membeli obat-obatan pertanian hingga ke luar daerah, dan membuat keluarga Bu Sumini tergerak hatinya untuk membuka toko pertanian di rumahnya. Harga bawang merah dan jenis komoditas lainnya tentu tidak selalu stabil. Ada kalanya turun, ada kalanya naik hingga 100%. Dampak dari harga yang tidak stabil tersebut, selain petani merugi, toko obat pun juga akan merasakannya. Kenapa tidak? Ya, karena rata-rata petani membeli obat dengan bayar di masa panen dengan nominal tertentu di toko sumber keluarga ini. Namun, hal itu tidaklah menjadi beban, karena bagi Bu Sumini, hal tersebut wajar
dan masih ada jalan lainnya untuk membackup permodalan dengan support dari KBBR Arta Kencana yang selama ini telah terjalin. Pembelinya ya termasuk Linggo sini, terus Besuki, terus Beringin, Depok, lingkungan apa itu Linggo lah. Kalau dari awalnya itu memang modal kurangnya modal karena terlalu banyak peminat yang membeli apa itu obat-obatan. Karena obat itu terlalu mahal, terlalu tinggi, ya dananya itu kurang, itu ya terus ya, meminjam, tarik pinjaman, ya ada yang di BRI, ada yang di Arta Kencana, itu memang pinjam, lalu kalau sudah ada uang pengembalian itu bisa tertutup kembali. Ada yang cash, ada yang panen dari obat-obatan itu, ya semuanya gitu. Obat-obatan, pupuk, alat tara itu banyak yang panen, ada juga yang cash. Tapi banyak yang panen daripada yang cash itu. Kalau punya uang bisa ditutup, kalau sekali apa kekurangan modal cepat untuk mendapatkan kita. Banyak ya bisa mencukupi semua pelanggan ya. Dulu dari pertama itu hanya obat-obatan, terus naik lagi pupuk ada lagi termasuk alat-alat pertanian gitu.